tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Kak Syah nak sediakan lagi satu resepi, iaitu mi kari ya. Mi kari ni kita nak makan untuk malam ya. Okey, ini dia bahan-bahan untuk mi kari. Kuah dia ya, mula-mula saya tunjukkan bahan-bahan untuk kuah dia. Kita perlukan udang kering. Saya nak sediakan untuk lebih kurang 6 ke 5 orang ya, nak makan ya. Lebih daripada itu pun boleh ya, saya tak tahu berapa orang nak datang. Okey, saya sediakan roughly dalam 6 hingga 7 orang lah ya. Okey, ini dia. Ada udang kering ya, anda boleh gunakan 2 sudu besar. Rendam selama 10 minit ya. Di sini ada 1 batang serai, 2 inci halia, 4 ulas bawang putih, 2 inci lengkuas dan juga bawang merah yang kecil macam ni ya. Ada 10 biji. Ni dia lengkuas, halia, serai, bawang putih dan juga udang kering. Kita nak kisar eh. Masukkan sedikit air dan kisar dalam blender ya. Ni dia mula-mula saya kisar bahan-bahan ni dulu ya. Bahan-bahannya telah dikisar. Bahan-bahan kisar sudah siap ya. Sekarang saya nak celur ya. Mi kuning dalam air panas. Mi kuning ni ya, saya dah basuh 6 hingga 7 kali sehingga bau kapur semua tak ada. Toskan air dia eh. Tengok ya, air dia memang bersih ya. Bahan-bahan kisar ya. Serai, lengkuas, halia, bawang putih, bawang merah dan juga udang ya. 6 bahan ni saya telah kisar sehingga hancur. Mi saya telah celur dalam air panas ya. Mi kena basuh ya beberapa kali. 500 gram mi ya. Mi kuning. Okey, untuk tumis bahan ni dah kisar, kita gunakan, saya nak gunakan cili kisar ya. Cili kisar yang halus lebih kurang 2 sudu besar. 2 sudu besar rempah daging. Daun kari. Tahu kering. Ini ada cube ayam eh, 1 keping. Fishball, santan, minyak dan juga isi ayam ya. Isi ayam semua terpulang pada anda nak letak berapa banyak ya. Okey, sekarang minyak dah panas, saya masukkan kayu manis, bunga lawang. Tumis selama 1 minit. Asari. Dalam minyak panas masukkan kayu manis, bunga lawang 2 inci ya. 1 batang kayu manis 2 inci, 2 biji bunga lawang, daun kari 2 tangkai, bahan-bahan yang telah dikisar. Tumis bahan-bahan ini hingga naik wangi. Masukkan ayam. Tumis sehingga ayam ini pecut. Cili kisar ya. Rempah daging. Tumis selama 5 minit. Sehingga bau cili semua tak ada. Masukkan cube ayam. Garam secukup rasa. Saya masukkan sekarang garam dia.
supaya isi ayam, ayam ataupun tulang ayam yang kita masukkan dapat rasa dia ya. Masukkan santan. Ini selama 5 minit. Masukkan tauhu tahu kering, air secukupnya. Biarkan kuah ini mendidih. Kacau selama 2 minit. Kuah dah siap ya, mie kari punya kuah dah siap. Untuk makan mie yang telah dicelur ya. Basuh 6 hingga 7 kali sehingga kapur semua hilang, bau kapur tak ada. Celur dalam air panas, tauge, bawang goreng, telur, daun sup, limau kasturi. Cili hijau, cili merah, limau kasturi. Okay, mula-mula kita masukkan mie. Tauge. Cili hijau, cili merah, telur, bawang goreng. Saya suka ya ni. Daun sup ni saya memang suka. Ha? Letaklah 2 biji telur. Okey. Ini dia resepi mi kari yang sangat simple. Sudah siap untuk hidangan. Anda boleh cuba resepi yang sangat simple ni. Ya, senang saja nak sediakan kuah ni ya. Memang sangat sedap ya. Panasnya. Sangat sedap ya. Saya mempercayakan anda cuba resepi yang sangat sedap ni di rumah anda. Terima kasih menonton video Kak Shan. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.